menerusi video yang dimaknai oleh seorang wanita dikenali sebagai Musyafika Rahman di TikTok. Momen anak saudaranya dapat bertemu dengan ibunya semula selepas 2 tahun tidak dapat berjumpa akibat pandemik COVID-19 amat menyentuh hati. Difahamkan wanita berkenaan membawa anak buahnya itu pergi ke sebuah pusat membeli belah bagi membuat kejutan kepada kanak-kanak itu. Ketika kanak-kanak perempuan itu sedang berjalan, langkahnya terhenti apabila ternampak seorang wanita yang memiliki wajah mirip ibunya. Walaupun wanita berkenaan memakai pelitup muka dan berjalan bertentangan dari arah mereka, namun kanak-kanak berkenaan bertindak menegurnya kerana yakin bahawa itu adalah ibunya. Lebih sebab lagi, apabila kanak-kanak perempuan terbabit, dilihat terus memeluk ibunya dan dilihat mereka anak beranak gagal menahan sebab sebelum mengalirkan air mata kerinduan.